Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, ini sahabat El Bahar yang dinamakan pelataran Masjidil Haram banjir tebal. Tuh. Allah. Begini. Tuh, kok kocok-kocokan tuh. Pada seneng. Tidak sedikit orang Arab yang mengangkat tangan, berdoa, bersujud bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya El Bahar. Dan hari ini sahabat El Bahar, kita nggak tahu ini bertanda apa. Baru beberapa hari saya di Mekah, langsung disambut dengan udara dan cuaca yang sangat-sangat jarang terjadi sahabat El Bahar. Lihat, cuacanya mendung, benar-benar kabutnya sangat-sangat tebal. Allahu Akbar. Dan anginnya juga lumayan cukup kencang. Sampah-sampah tadi berserakan di sekitar sini, beterbangan, kena angin. Allahu Akbar sahabat El Bahar. Ini seperti sebuah fenomena yang jarang terjadi di Mekah. Ya, saya rasa di Indonesia pun kabut tebal mendung seperti ini tuh jarang sekali terjadi. Walaupun di Indonesia mayoritas tuh sering hujan. Ya. Allahu Akbar sahabat El Bahar. Mudah-mudahan ini hanya bertanda akan turunnya hujan, bukan ada sesuatu hal yang negatif. Kita coba jalan ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuh, sampah berserakan. Anginnya kencang banget ya Allah. Allahu Akbar. Di Mekah tuh seperti ini, jarang sekali turun hujan, sekaligus ada. Ya Allah tuh, anginnya kenceng banget. Allah Akbar, ini benar-benar jarang terjadi fenomena seperti ini sahabat El Bahar. Allah Akbar. Ngeri ya. Langitnya benar-benar mendung. Lihat ya, sampah sampai berserakan kemana-mana, beterbangan. Ya Allah. Ini saya di kawasan Rosefa namanya ya. Benar-benar mendung langitnya. Padahal ini tengah hari sahabat El Bahar. Ini tengah hari, jam berapa sekarang tuh? Jam 2:30 ya. Kalau 2:30 sore itu termasuk masih panas cuacanya kalau di Mekah. Beda mungkin kalau di Indonesia sudah rada mendung-mendung. Tapi geluduknya ya, ada petir. Anginnya semakin kencang. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat El Bahar, sepertinya kita harus pindah lokasi ya. Itu tadi petirnya kenceng banget, kaget banget. Allahu Akbar. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ini bertanda akan turun hujan saja ya, bukan bertanda sesuatu hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Auzubillah min dzalik. Karena ini serem, serem banget. Allah Akbar. Ininya serem banget sahabat El Bahar. Mendungnya serem banget tuh. Beda, Allah Akbar. Beda dari biasanya. Sekali lagi saya rasa sekaligus ini kalau di Indonesia situasi seperti ini mungkin
Allah Akbar. Kita juga akan terkejut dibuatnya. Allah Akbar. Nah, ini turun hujan, sepertinya mau turun hujan, sahabat Al-Bahar. Sudah mulai mau turun hujan sepertinya. Bayangin, sahabat Al-Bahar, ini tengah hari, udah kayak mau maghrib ya. Udah mulai turun gerimis. Kita coba jalan walaupun sudah gerimis ya. Jalanan sudah mulai basah, tapi cuaca masih mendung. Biasanya sahabat Al-Bahar, kalau mendung tebal seperti ini, turun hujan, itu kembali terang cuacanya. Tapi tidak dengan di sini, sahabat Al-Bahar, tuh. Malah justru semakin mendung. Ini yang membuat kita kaget, buat kita melongkok dan bertanya-tanya, ini kira-kira bertanda apa, sahabat Al-Bahar? Allah Akbar. Wah, tuh di sini sampah berserang. Assalamualaikum, Mudir. How are you? How are you? Taksi. Kita nyari taksi. Ini jalanan sudah mulai berada sepi. Aktivitas kendaraan sudah mulai terhenti. Karena memang hujannya sudah mulai mau turun. Allah Akbar. Nyari taksi juga susah kita ya, kalau sudah hujan begini. Kalau sudah mendung begini, semua orang semua orang takut. Marah hello ha. Tapi orang sininya pada seneng, sahabat Al-Bahar, kalau turun hujan. Ini kita kalau ada taksi, kita mau jalan lebih jauh ke sekitar Masjid Haram. Karena dari sini ke Masjid Haram sekitar 2 kilo lebih. Ya 2 kilo setengahan lah. Sekali lagi, kalau orang Arab sendiri itu jauh lebih senang kalau turun hujan dan mendung seperti ini, sahabat Al-Bahar. Karena orang Arab menganggap ini cuacanya jauh lebih bersahabat gitu. Gak ada taksinya. Kita udah lumayan hujan-hujanan tapi taksinya gak ada. Ini gak ada yang mau berhenti. Kita coba jalan ke depan sana, sahabat Al-Bahar, sambil nyari taksi. Bismillah. Kita udah basah kuyup nih lumayan, sahabat Al-Bahar. Kita habis lagi. Seneng mobilnya pada bersih. Toyota Rush all new, keren, sahabat Al-Bahar. Ini halo pertokoan baju gamis top. Gimana kita kehujanan gak ada tempat nyuhan. Ini keramiknya sudah mulai licin.
Kita jalan dari ujung sana, sahabat Al-Bahar. Lumayan cukup jauh ya. Jadi biasanya kalau mendungnya tebal seperti ini, anginnya kenceng, hujannya biasanya kecil turunnya. Tapi nggak tahu dengan sekarang ini. Sekali lagi, sahabat Al-Bahar, seperti inilah keadaan kota Mekah saat ini, dilanda angin kencang, mendung tebal, disertai juga dengan petir, ya, membuat kita kaget dan pastinya bertanya-tanya ini bertanda apa gitu ya. Karena memang kalau hanya sekedar mau turun hujan, biasanya juga enggak seperti ini. Tapi beda dengan hari ini, sahabat Al-Bahar. Jauh lebih gelap dan hujannya cuma gerimis doang. Wah, mudah-mudahan bukan bertanda sesuatu hal yang negatif. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya Allah, Allah. Kenceng. Kenceng. Allah. Anginnya semakin kenceng ke sini. Ya Allah, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya sahabat Al-Bahar, kita sudah di samping jalan raya. Situasinya sudah semakin gelap dan bahaya bagi kendaraan. Tuh. Meskipun sepi seperti ini. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sahabat Al-Bahar, mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini terkait dengan kota Mekah yang sedang dilanda kabut tebal, angin kencang disertai juga dengan petir tuh. Allah Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasanya kalau turun hujan di Mekah seperti ini termasuk waktu yang mustajab. Kita doakan buat sahabat Al-Bahar, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Semoga sekarang terkabul. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.